Di luar lapangan juga kita harus perhatikan mereka, ya, karena apalagi ini bulan puasa ya, jadi kita harus tetap kontrol mereka di luar lapangan ya, agar mereka siap nanti saat berangkat ke Korea. Bima Sakti pimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021 di lapangan Madya GBK Jakarta pada Senin sore 11 April 2022. Pelatih Sintayong tidak bisa hadir dikarenakan sedang berada di Korea Selatan bersama Timnas U19 yang sedang dalam pemusatan latihan. Selama menangani Timnas Indonesia U23, Bima Sakti terus berkomunikasi dengan Sintayong melalui asistennya Nova Arianto. Dalam memimpin pemusatan latihan Timnas U23, Bima Sakti mengikuti arahan Sintayong dengan latihan yang berfokus pada operan. Ya, pesan dari Coach Sintayong sama ya seperti hari Kamis, Jumat, Sabtu kemarin, dan hari Senin ini memang kita ada pengulangan lagi. Yang ditekankan adalah masalah passing lagi kita harus perbaiki, kemudian masalah game juga, masalah transisi ya. Transisi positif maupun negatif, itu yang selalu ditekankan. Yang paling penting ya jaga kondisi fisik mereka ya. Kondisi fisik mereka itu juga bukan hanya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga kita harus perhatikan mereka. Ya karena apalagi ini bulan puasa ya, jadi kita harus tetap kontrol mereka di luar lapangan ya, agar mereka siap nanti saat berangkat ke Korea. Yang pasti volumenya kita kurangin gitu. Karena waktunya memang dua kali kita latihan ya, sore maupun malam nanti, jadi saat sore kita latihan 1 jam sampai 1 jam setengah, kemudian malam kita ada gym lagi. Saya pikir nggak ada ya, karena ini kan yang paling terpenting kan mereka saat TC nanti di Korea ya. Semoga aja mereka bisa hadir dan lengkap, kemudian akan lebih memudahkan untuk Coach Sintayong dalam mempersiapkan tim untuk ajang SEA Games nanti. Pada latihan kali ini porsinya sedikit dikurangi karena sebagian besar pemain menjalankan ibadah puasa. Komposisi pemain juga diakui oleh Bima Sakti belum semuanya mengikuti pemusatan latihan karena masih ada pemain yang berada di luar negeri. Sementara untuk pemain senior, tampak hadir Mark Lok. Rencananya TC Timnas U23 Indonesia akan digelar pada 8 hingga 29 April 2022 di negeri Ginseng.